Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi sejak PKP hari tu saya banyak buat kerja behind the scene. So saya reply komen, baca komen dan saya perasan ada dua produk yang ramai gila request, which is mic yang budget dengan audio interface budget. So dalam video kali ni saya nak review dua-dua sekaligus sebab dia macam combo antara satu sama lain. Jadi kalau korang nak tahu mic apa dan audio interface apa, jangan pergi mana-mana. Anda bersama saya Adli di channel YouTube Mona Lisa. Jom. Dekat depan saya ni ada dua jenis produk, satu mic dan satu lagi audio interface. Dan kebetulan setup ni saya sendiri guna sebelum ni. So sepanjang saya guna tu saya dah jumpalah kebaikan dia dan keburukan dia, dan saya nak kongsi benda tu dengan korang. Mula-mula sekali saya nak cakap pasal mic yang korang pilih. Ramai gila minta yang dah lama sebenarnya korang minta, which is BM800. Okay, so ni dia BM800 condenser microphone. Jadi apa itu condenser microphone? Well, dia sama je macam microphone lain sebenarnya. Dia record audio lah kan, obviously record audio. Cuma beza dia, dia memerlukan 48 volt power untuk nak drive dia ni. Jadi motherboard dekat PC dengan laptop, dia tak boleh push tau sampai 48 volt. Dekat situlah audio interface ni memainkan peranan. Dia boleh supply 48 volt dekat mic ni. Tapi tak apa, saya tak nak cakap lagi pasal audio interface ni, kita letak tepi dulu. Saya nak cakap pasal mic ni. So, kita tengok dari luar dia, luaran dia. Dia guna housing aluminium yang ada matte coating macam ni. And dekat dalam ni, dekat grill ni, dia stainless steel. Tapi yang ni version ni dia macam spray warna hitam. Lepas tu kan, kalau kita betul-betul tengok, jap saya dekatkan. Nampak tak? Dia ada capsule. Tu orang panggil capsule dekat dalam. Capsule ni lah yang macam record audio tu, signal audio. So tengok dari luar dia tak ada tombol ke, dia tak ada button apa-apa, tak ada. Dia kosong sebab dia ni memang basically mic yang basic lah, yang paling basic kita boleh dapat. And branding pun dia ada ni je, branding apa ni, DSBSL. Saya pun tak tahu ni brand apa sebenarnya, sebab kebanyakan BM800, bukan kebanyakan lah, semua BM800 dengan BM700 diorang ni produk OEM tau. So kebanyakan brand even yang kita tak pernah dengar pun dia just letak je branding diorang, sebab semua sama, tak kisahlah brand apa pun, sama je, barang sama, cuma dia just rebrand. Okay, so saya nak tunjuk apa yang korang dapat bila korang beli mic ni. Yang ni saya beli dekat Shopee dalam RM60-70 macam tu, saya pun tak ingat. So of course lah, bila korang beli, korang akan dapat mic ni BM800. Kemudian korang akan dapat dia punya shock mount. Okay, ni shock mount dia dan boom arm dia. Kabel ni bukan, okey, kabel ni yang audio interface. Nanti saya explain lagi. Kejap, ada lagi. Okey, kemudian korang akan dapat ni wind filter ni, nampak wind filter. Okey, korang akan dapat wind filter dan juga pop filter yang fleksibel. So untuk wind filter ni, of course lah nama dia, dia elak bunyi angin tu. And untuk pop filter ni, dia kurangkan bunyi. Dia kurangkan bunyi tu. Sabar, ada lagi. Dekat dalam ni ada, okay, external sound card yang agak murah sebenarnya. Kualiti dia agak murah. Okay, so nanti kita guna kabel yang dia bagi, which is XLR to 3.5 ni. Nanti kita cocok yang ni dekat mic. And then yang 3.5 ni kita cocok dekat external sound card ni, dekat icon microphone. Lepas tu kita pasang dekat PC ataupun laptop lah, nanti dia akan recognize. Cuma satu masalah kalau guna yang external sound card yang murah ni, nanti dia akan noise floor dia tinggi tau. Noise floor dia bising and audio dia tu bunyi kasar sikit. Well, at least tu yang saya dapat guna yang ni lah. Yang ni dan sebelum ni pun saya dah try, result dia sama je, bunyi dia tak clear sangat, kasar dan noise floor dia tinggi. That's why kita perlukan benda ni. Jap, nanti saya cerita lagi. Saya nak simpan jap. A few moments later. Okay, clear meja sikit. Disebabkan noise floor yang tinggi tu, memang saya tak recommend guna external sound card yang tadi tu, yang murah yang tak berkualiti. Tapi
Kalau yang ni, saya recommend, okay? Saya beli audio interface ni dekat Shopee dalam RM120 lebih kurang macam tu lah. Tapi ni dah lama, dekat 2 tahun dah saya guna. Which is Behringer Euphoria UM2. Okay, kameraman nampak? Okay, so saya nak cakap pasal dia punya design dulu, baru saya explain apa dia buat, okay? Dekat depan ni dia ada branding Behringer. Lepas tu dia ada 3 tombol ni. Yang ni untuk control gain, gain mic. Yang ni gain instrument dan yang ni volume output untuk dia punya headphone. Lepas tu lupa nak beritahu, yang ni full plastik tau. Dia housing dia full plastik, belakang ni je besi, yang dekat depan ni pun dia plastik juga. So kita tengok input dia, dia ada XLR input yang juga support 6.25mm jack. Lepas tu dia ada instrument input, sama juga guna 6.25mm jack. Lepas tu dia ada button untuk direct monitoring. Kemudian dia ada 6.25 audio jack lah untuk output. Jadi apa guna function dia direct monitor ni, bila kita tekan, nanti kita cakap dekat mic, dia akan keluar balik dekat output ni, dekat headphone. Jadi sambil, contohlah kalau korang ni streamer, sambil korang stream tu, korang still boleh dengar suara korang, apa yang korang cakap semua tu, korang boleh dengar kalau korang nak dengar lah. Kalau korang tak nak dengar, just tutup, settle. Tapi kalau macam saya, saya just guna output dia ni untuk headphone je lah, tak ada guna monitoring ke apalah. So dekat belakang pula, dia ada 2 RCA output untuk speaker. Kemudian dia ada USB-B yang dia 2-in-1 tau. Dia untuk data dan power. So korang tak payah risau nak cari wall plug ke apa. Sebab kebanyakan audio interface, dia perlukan wall power tau. Kita kena pasang dekat plug and then satu lagi kabel cocok dekat PC ataupun laptop. So benda tu macam annoying sikit dan buat dia macam tak praktikal lah kalau nak korang nak bawa dia pergi sana, pergi sini. So macam yang ni, korang just perlukan satu kabel untuk data and power. So bagi saya benda ni sangat praktikal lah kan. And then dekat sini dia ada Kingston lock. Lepas tu dekat bawah ni ada on off switch untuk phantom power dia tu yang 48 volt. Jadi apa fungsi audio interface sebenarnya? So secara ringkas, audio interface ataupun DAC ataupun amp ataupun preamp semua tu, basically dia boost signal dari PC ataupun laptop korang. Lepas tu dia supply power untuk macam condenser microphone lah yang memerlukan phantom power. Tu je lah basically kerja dia orang ni. Cuma kalau audio interface dia lain sikit dengan amp dengan DAC tu, sebab dia boleh terima input yang berbeza lah. Macam yang ni, dia boleh terima XLR input semua tu. Dan selalunya orang guna audio interface ni memang dia orang nak XLR input ni. Untuk contoh macam streamer kan, dia nak guna condenser microphone ataupun nak buat recording, so dia orang akan guna audio interface. Okey, jadi saya dah cerita secara ringkas lah kan. Saya dah explain secara ringkas apa function kedua-dua produk ni. Kalau saya nak explain dengan detail, memang makan masa sikit, video ni akan panjang, jadi saya minta maaf. So saya akan buat sound test, so korang boleh dengar sendirilah macam mana bunyi dia, korang boleh nilai sendiri. Dalam masa sama saya akan tunjuk macam mana korang nak set up lah mic dengan audio interface ni. So mula-mula sekali, kita guna shock mount dengan boom arm yang dia bagi ni dan kita pasang. Satu lagi, dia ada logo tau dekat depan ni. Logo ni bermaksud kalau logo ni hadap korang, maknanya korang yang bercakap arah yang betul lah. Sebab bahagian depan dia ni adalah bahagian yang logo tu ada. So kalau korang cakap bahagian belakang ni, tak boleh lah. Dia tak pick up sangat. Sama juga dengan bahagian atas. Dia cuma bahagian depan sebab recording pattern dia satu je, cardioid je. So korang kena cakap dari depan, which is yang ada logo ni, okay? Yang logo ni. Jadi kita pasang dia dekat shock mount. Okay, and then kita ambil kabel ni, XLR kabel yang dapat dengan Behringer. Okay, just dia masuk macam tu je. Nanti dia akan click tau, bila kita masukkan dia click. Memang mula-mula susah nak masukkan, tapi korang just paksa sikit. Okay, and then satu lagi, XLR kabel tu korang pasang dekat audio interface macam tu je. Oh, yang ni yang 3-pin tau, jangan salah kabel ke apa. Yang ni pun dapat dengan audio interface lah. So satu dekat mic, satu dekat audio interface macam tu. And then untuk power and transfer data, kita guna USB-B yang Behringer bagi sekali. So kita pasang dekat belakang. Macam tu je. So bila saya pasang tu, nampak tak power dia on, indicator dia on. Jadi lupa nak bagi tahu, dekat depan ni dia ada LED indicator untuk clipping.
Clipping ni basically bila volume input tu, volume mic tu terlampau kuat sampai dia distort, dia dah pecah-pecah, jadi clipping tu akan nyala. And untuk indicator signal ni, dia akan nyala hijau bila kita cakap, yang bermaksud mic ni terima signal. Sama juga dengan instrument, dia ada sama je. And dia ada power indicator dan 48 volt. Sekarang ni dia tak menyala sebab saya off, kejap saya on. Sekarang dah on. So bermakna yang phantom power on sekarang dekat audio interface ni, dan dia dah salur dekat mic. Okay, saya letak sini so that korang boleh nampak. Jadi sekarang saya cakap dia tak naik sebab volume gain dia ni, gain dia rendah. So saya naikkan. Okay, saya naikkan. Nampak tu? Signal dia dah nyala. Bila saya cakap, signal dia akan menyala, which means yang mic ni tengah terima signal audio lah dari suara saya tu. Tapi bila saya naikkan tinggi sangat, korang tunggu eh. Bila kita naikkan tinggi, ada nyala merah dekat clipping. Ni bermakna yang audio dia terlampau kuat sampai dia dah distort. Dia dah tak ada detail, dia dah tak clear, dia dah distort lah, dah pecah-pecah. So cara ni kita rendahkan sampai clipping tu hilang. Okay, lebih kurang macam tu. Dia hilang tapi signal tu still ada. Jadi saya nak buat sound test. Korang boleh dengar. Okay, so sekarang ni audio yang korang dengar datang dari BM800 menggunakan audio interface Behringer Euphoria UM2. Dan saya tak edit pun file ni, okay. Audio ni saya tak nak edit. Okay, saya nak biar korang dengar yang raw kalau kita guna combo ni. Dan gain ni saya letak dalam separuh lebih kurang macam tu lah. Dalam separuh gain, yang lain saya tak sentuh. Memang ni raw, saya tak ada ubah, saya tak ada edit. So saya nak diam jap so that korang boleh dengar dia punya noise floor macam mana. Okay, so korang boleh dengar yang audio dia ni clear dan noise floor dia pun diam je. Lagi-lagi kalau korang guna untuk recording, korang boleh buangkan dia punya noise kalau ada noise. So lagilah padu kan, korang boleh tune dia punya audio macam mana. Tapi kalau untuk streamer, memang tak ada masalah, memang plug and play. Satu kabel je korang kena cocok dekat PC ataupun laptop korang, dah settle. Tak perlu nak pasang dekat wall plug ke apa, tak perlu, settle. Sangat-sangat simple dan saya sangat-sangat recommend kedua-dua produk ni, okay. Jadi, adakah saya rasa yang BM800 dengan Euphoria UM2 ni berbaloi? Ya, sangat-sangat berbaloi. Sebab korang imagine lah, BM800 ni ataupun BM700, harga dia dalam RM60-70 je. Okay, dengan full set, boom arm dia, shock mount dia, semua dia dah bagi. Lepas tu kalau korang ada lebih-lebih sikit kan, korang nak lagi senang, lagi sedap, korang angkat Behringer Euphoria UM2 ni. Memang berbaloi. Dua combo ni, combo dua benda ni, memang saya sangat-sangat recommend untuk orang yang baru nak start buat stream ataupun just nak recording ke nak mencubakan, nak try-try. Masa saya beli pun saya sekadar nak try, tapi memang salah satu pembelian yang saya tak rugilah, okay? Walaupun saya dah tak guna, tapi saya rasa yang saya beli dua ni tak rugi, sangat-sangat bagus. Dan sampai sekarang pun saya still guna Behringer Euphoria UM2 ni. Dia still bertahan, tak ada masalah. Memang saya recommend. Jadi kalau korang rasa video ni membantu, korang bolehlah tekan like dekat bawah dan subscribe dekat channel YouTube Mona Lisa kalau korang belum subscribe lagi. Lepas tu jangan lupa untuk tekan ikon loceng tu, so bila kita orang upload video baru, korang akan dapat notification. Dan jangan lupa untuk share video ni dekat Facebook dan dekat kawan-kawan korang. Kemudian kalau korang ada any question, korang boleh komen dekat bawah ataupun DM saya dan Abel Cerah dekat Instagram. InsyaAllah nanti kita orang akan jawab. Jadi itu sahaja dari saya, Adli, di channel YouTube Mona Lisa. Bereh boh. Jumpa lagi.